Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel X Masdar. Oke. Kali-kali ini Bun, Sis dan teman-teman semua, kita akan membuat ayam bakar ikan gabus atau ikan haruan orang jadi nyebutnya. Ini gede banget ikannya ya. Kita belak dulu ya. Kita belek jadi dua biar enak bakarnya gitu. Jadi seperti apa resepnya, langsung saja pokoknya kita lanjutkan. Oke, sambil nunggu ikannya selesai, kita bikin apinya dulu ya, Bun dan teman-teman semua. Kita bikin apinya dulu gitu. Kita suwir dulu kayu-kayu biar dia nyala, terus kita kasih arang. Nah, untuk bumbunya sendiri ada kunyit, jahe, bawang putih, terus apa lagi namanya itu ya, Pak? Kemiri, iya kemiri, lupa saya Bun. Apa namanya, lupa? Terus kita kasih garam sama penyedapnya. Mau micin, mau apa, terserah. Langsung setelah itu nanti kita ulek gitu, biar mantap. Kalau ibu-ibu males ulek, di blender juga boleh. Tapi mantepan diulek sih. Kita kasih garam, kan nyedap rasanya ya Bun. Oke. Setelah itu nanti kita ulek nasi. Terus setelah sudah halus baru deh kita abur, dioles-oleskan ke ikannya gitu. Oke deh, kita ulek-ulek ya Bun, diulek sampai halus nih ya, supaya nanti bisa langsung dioleskan ke ikannya. Nah, alhamdulillah sudah selesai nih. Tinggal kita oleskan ke setelah ikan haruannya atau ikan gabus atau ikan kutuk. Allah, itu bahasa Jawa. Oke. Nah, kita oles aja ya Bun, langsung dioleskan semua merata biar bumbunya meresap gitu. Dikasih jeruk nipis dulu ya Bun biar enggak amis gitu. Dikasih jeruk nipis. Nah, jeruk nipis boleh, tapi yang saya pakai ini jeruk lemon gitu. Karena banyak sekali di kebun, jadi ya langsung dimanfaatkan untuk melumuri ikan gabusnya gitu. Ikan gabusnya ini dibagi dua ya Bun. Karena kalau semua waduh kegedean gitu. Oke, langsung kita lumuri saja dengan bumbu-bumbu tadi yang sudah kita ulek gitu. Kita baluri semuanya pokoknya sampai merata supaya bumbunya meresap gitu. Oke, setelah dilumuri semua, sudah terlumur semua, kita langsung masukin ke panggangan untuk siap dipanggang ya Bun. Setelah itu kita panggang di arang yang sudah kita bikin tadi. Mungkin sekarang sudah jadi, itu tinggal dipanggang aja ya Bun. Kita ini lagi bikin bumbu untuk mengoles-olesnya gitu Bun. Jadi bumbunya ini terbuat dari bumbu yang dioleskan ke ikan tadi, kita bagi dua kan, terus kita kasih kecap sama minyak gitu, biar enggak
apa, biar nggak lengket dan hangus gitu. Kalau kecap tok nanti bisa hangus gitu bun. Oke, aduh apinya ternyata belum jadi. Oke, kita nyalain dulu ya bun. Oke nih bun, ini apinya sudah jadi, langsung saja kita panggang ya ikan gabus atau ikan haruannya. Langsung kita panggang aja bun. Ayo kita ambil. Oke deh bun, setelah itu kita balik dulu ya bun. Nanti mungkin balik sekali lagi, udah dibalik lagi kan, setengah mateng lah ya. Kita baru olesin bumbu tadi, bumbu kecapnya sama bumbu yang ulatnya tadi bun. Setelah diolesin biar meresap gitu, dan ditunggulah sampai mateng gitu bun. Nah oke bun, saatnya kita oles-oles bumbunya supaya biar tambah sedap gitu. Kita oles pakai kuas. Ingat bun, kuasnya beli yang seperti ini nih. Ini kuasnya terbuat dari karet, bukan dari bulu. Nah jadi aman bun. Yang bulu-bulu itu jangan buat nguas ya bun, itu buat ngecat. Nah oke, kita olesin. Setelah ini kita nanti balik, baru baliknya kita olesin lagi ya bun. Oke, setelah dioles-oles semua, tinggal kita bolak-balik sampai mateng ya bun. Pokoknya ditunggu aja sampai mateng. Thank you.
Oke Bun, sepertinya ini sudah matang nih Bun. Wah, tak lihat dulu. Oh, udah ini Bun, udah matang ini. Tinggal kita angkat saja ya Bun, langsung kita sajikan gitu. Oke, mungkin terima kasih, cukup sampai di sini dulu videonya ya Bun. Oke ya Bun, terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan juga subscribe tentunya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.